gue yang sekolah di Tut 10-5 itu kelas gue. Mas yang paling beken. Tapi sayangnya sekolah di SMA tuh. Ya 10-5 itu adalah suatu kelas yang dimana cowoknya itu yang bereksistensi tinggi dan kreatif dan inovatif ya. Ya dibandingkan dengan ceweknya yang biasa aja gitu apa ya. Jadi cowoknya ini yang lebih kreatif lah dalam berbicara ataupun dalam segi stres ya. Ya dari pemimpin stres itu saya sendiri adalah pendirinya ya. Jadi di mana saya sendiri bertindak baik dan jadi saya ini ya bagi pemimpin lah bagi siswa-siswa sekolah SMA 5 ini. Oke ya, oke. Gua lah. Kayaknya kalau gue gak mau gitu. Gue ya gak ya? Pasti gue iya. Ya gue lah. Kalau ada gue pasti gue lah. Diam dulu ya. Wah. Ada ya, tapi mereka tuh pada narsis. Pertama si Aryo Abadi sama Dimas. Dah. Menurut gue yang paling ganteng itu Iyan Aryo. Yang ganteng nggak ada. Ngapain kamu deh? Menurut gue orang yang paling ganteng di 10-5 siapa ya? Kayaknya Dimas sama Aryo deh. Ada apa di sini? Ada cinta. Hits the ground, fly to nowhere above.
another gold standard line. Purpose almost hard to find. Climb the mountain, reach the sun. Face the storm and lightning thunder. Seems I never found it one. Purpose really hard to find. Another time to stay. Almost fly away. You believe in what you say. You believe in what you learn. If you found this one, many life will come into you. You believe in what you try. You believe in what you trust. If you found this one, many life will come into you. Here's a grab, right to nowhere above the sky. Cross another cold planet.